percuma. Matahari sengatnya matahari menjadi dewi. Cuma anugerah yang terbuang percuma. Kita di Kota Palu berproses belajar mengenal karya-karya di luar diri kita. Gitu. Itu sudah jalan, sudah menjadi. Dari belajar, bertemu banyak orang, membaca, melihat, kami akhirnya disadarkan bahwa sangat potensial untuk kami pelajari, kemudian menjadi salah satu aset yang bisa kita reproduksi. Jadi ada sisipan, ada kontribusi dari apa yang sedang berlangsung bertahun-tahun lamanya yang diwariskan juga bisa masuk ke dalam satu bentuk estetika baru, bukan baru sih, karena ini juga bukan hal baru, sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di luar Kota Palu, tapi minimal Palu untuk saat ini mampu berkarya di mana tradisi menjadi salah satu pijakan, baik spirit maupun notasi.